sahabatkompas.com, tak lama lagi umat muslim di seluruh dunia akan memasuki bulan puasa. Perkiraan tanggal awal Ramadan hingga cuti lebaran tahun ini pun sudah mulai diperbincangkan. Di Indonesia, penentuan awal Ramadan dilakukan dengan dua metode, yaitu hisab dan rukyat. Metode hisab merupakan cara penentuan dengan menghitung posisi benda langit, khususnya matahari dan bulan. Menurut kalender Hijriah Global yang dikeluarkan Muhammadiyah, awal bulan puasa akan jatuh pada Sabtu 2 April 2022. Sementara itu, tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada Senin 2 Mei 2022. Adapun, libur lebaran dan cuti bersama di kalender 2022 sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri. Sesuai SKB tersebut, libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh pada Senin dan Selasa tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Tentunya, penetapan tanggal Lebaran 2022 ini mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.